warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Sawit React. Jadi, kali ini aku kembali lagi untuk memenuhi request dari teman-teman semuanya. Jadi kemarin itu ada yang nge-request jadi Eleven lagi, yaitu adalah Kecanduan Kamu. Dan katanya ini tuh meriah banget ya, jadi Eleven ngebawain lagu Kecanduan Kamu, di mana lagu itu sebenarnya lagu aslinya lagunya King Nasar, bukan sih kalau nggak salah, Kecanduan Kamu itu. Dan mereka ngebawainnya versi kayak remix-remix gitu. Dan jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja kali ya, karena aku juga sudah sabar gitu. 3, 2, 1, go! Waduh, meriah banget. Itu siapa yang rap? Buset. Oke, jadi tadi tuh pertama yang nge-rap itu kan aku gak tahu siapa, tapi yang kedua ini Gunawan ya, ternyata yang nge-rap gitu ya. Dan kita lihat lagi lah ya, ini kita lihat lagi. Oke, mohon maaf nih, jangan bilang tadi yang pertama kali Ridwan. Yo, tuh kan bener, jadi dibawakan versi ini tuh versi kayak boyband boyband Korea gitu, K-pop gitu. Jadi di awalnya itu di rapin sama mereka. Parah sih, ini wow banget sih, gila. Terus ini baru mulai musiknya di remix gitu ya, versi remix gitu. Ini kayaknya rapnya freestyle gak sih, dibuat sendiri gak sih? Kalau kata aku sih iya, kalau kata aku. Oke. Mana dance-nya? Itu lagi. Ya. Ridwan Hari. Aduh, kenapa harus pakai wing-wing sih? Tuh kan. Yang sampai-sampai anak-anak Liga yang cewek itu melayang lah langsung, ini Rara sama Putri. Aduh, langsung kayak terpana gitu ya. Ya ampun, kenapa harus di wing? Kenapa harus kedap-kedip gitu sih, Hari? Aduh ampun dah. Gila. Itu fansnya yang cewek teriak loh, langsung kayak histeris gitu, fan girl ya. Udah ada, gila, udah ada fan girl aja nih teman-teman. Oke. Oh. Iya, jadi ini tuh tipe-tipe musik yang remix gitu, yang IDM kayak gitu. Tapi suka sih ini aransemennya jadi baru gitu ya. Jadi versi kayak baru lagi gitu maksudnya. Oke. Dance break nih kagak? Yo. Enak banget, buset. Cocok jadi kayak apa sih, ditambahin versi ini ya, versi up, jadi kayak versi koplo ya, jadinya remix koplo gitu jadinya. Oke. Oke, Ridwan. Waduh, Hari. Apa dah maksudnya Hari? Kenapa ngowing-ngowing terus? Gak bisa, atuh. Atulah, gak bisa. Aduh, ya Allah. Bentar dulu. Kok tiba-tiba langsung ini? Itu siapa barusan yang ini? Apa sih? Pakai nada kayak gitu siapa? Aku tebak tuh pasti kayaknya Bang Paul deh kayaknya itu.
Oh my god, Bang Paul sama aku tebak tadi itu kalau nggak Hari, kalau nggak Gunawan sih yang pakai nada-nada biasa kayak gitu. Apa sih ciri khas gazal-gazalnya orang Arab gitu ya? Gazal bukan sih namanya kalau di Arab atau apa? Kalau di India kan gazal, kalau di Arab apa tuh cengkok-cengkok Arab kayak gitu? Waduh, Gunawan gila juga sih ini Gunawan. Buset, itu Rara. Rara baik-baik saja nggak sih Rara? Khawatir Rara tiba-tiba pingsan ntar. Oh ya bener. Jadi yang apa sih tadi itu yang awalnya pakai apa sih cengkuk-cengkuk Arab kayak gitu ya, kayak yang kayak gitu, ternyata Gunawan. Tapi aku rasa tadi kayaknya Paul, Bang Paul juga ada sih ngambil part kayak gitu. Jadi bagi dua atau bagi tiga gitu. Pokoknya Gunawan, Bang Paul. Nggak tahu sih Hari bakal ngambil juga atau enggak. Tapi yang jelas, aduh wow banget sih. Auto jadi pingin goyang gitu ya. Keren banget tuh di bahasa putri. Ya. Itu Bang Paul nih kayaknya. Gue juga bener. Gila, gue ribut banget nih buset. Cuman maksudnya pasti sih, pasti maksudnya Bang Paul pasti ada sih ngambil part kayak gitu ya, karena udah tahu Bang Paul tuh juga kalau untuk masalah cekok-cekok art kayak gitu pasti udah jagonya gitu ya. Jadi kalau misalkan Bang Paul ini langsung kayak Bang Paul. Wow, nggak sih gila, wow. Nggak bisa berhenti ngomong wow sih aku ya. Jadi pantes sih ini kenapa banyak banyak yang nonton ini, banyak yang nyaranin. Jadi banyak aku tuh lihat di itu tuh reaktor-reaktor yang lain itu ngereaksiin yang ini. Kenapa? Karena seenak itu ya, seenak itu mulai dari ininya, penampilannya, terus juga vokalnya gitu, terus ngedance-nya. Aduh parah banget sih. Ini parah banget. Gila, aku gak ngerti lagi semuanya, pokoknya mendukung banget semuanya tadi. Dimana tadi cengkok Arabnya sempurna banget tadi Gunawan sama Bang Faul. Aku gak nyangka juga sih Gunawan. Jadi ya udah paling gitu aja sih, gak ada, gak bisa ngomong apa-apa lagi gitu ya. Oke, paling segitu aja reaksi aku untuk jadi Eleven kecanduan kamu. Dimana teman-temannya juga semua pada teriak histeris gitu semuanya ya, termasuk aku juga dari tadi teriak-teriak mulu ya, mohon maaf. Oke, terima kasih. Jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, dan juga subscribe. Kalau misalkan teman-teman suka dengan reaksi aku terhadap video ini, jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.